Halo hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Mie Diana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Baekhyun EXO yang bagikan pesan menggemaskan untuk para penggemar setelah dibebas tugaskan dari militer. Jadi guys, Baekhyun EXO akhirnya kembali dari militer. Pada tanggal 5 Februari, Baekhyun melalui Twitter memposting pesan manis untuk para penggemarnya setelah keluar dari militer pada hari itu. Lalu guys, untuk merayakan comebacknya, sang idola akan menyapa para penggemarnya melalui siaran langsung khusus di saluran YouTube resmi EXO pada tanggal 6 Februari pukul 8 malam waktu Korea. Dan Baekhyun mengungkapkan kegembiraannya karena bisa berbicara dengan penggemarnya lagi setelah sekian lama. Dan dia mengaku bahwa dia merasa sedikit gugup guys. Baekhyun dengan malis menulis bahwa dia dan penggemar akan bertemu besok. Dia merasa gugup setelah menjalankan wajib militernya karena udah lama guys gak berinteraksi. Dan dia juga mengatakan kalau dulu dia pandai berbicara dan mengkhawatirkan kalau besok dia jadi gak pandai berbicara. Dia pun melanjutkan dengan mengungkapkan bahwa dia sudah bersiap-siap untuk hari besar itu karena dia sangat merindukan para penggemarnya guys. Baekhyun juga membagikan pesan tertulis tangan untuk fans klub EXO yaitu XOL, di mana dia menulis untuk Aris, nama panggilan Baekhyun untuk XOL, kalau mereka pasti sudah menunggu lama dan akhirnya dia di sini guys. Dan sekarang dia nggak akan kemana-mana lagi dan pastinya para penggemarnya akan sangat senang karena dia pun juga senang guys.